Hai, selamat datang di Namika Flower Creation. Hari ini kita akan membuat daun monstera dari plastik kresek. Aku menggunakan plastik hijau dengan ukuran jumbo. Potong menjadi dua seperti ini, lalu lipat menjadi dua. Kamu dapat menyesuaikan ukuran plastik sesuai dengan ukuran daun yang mau kamu buat ya. Selanjutnya, kita setrika plastik dengan menggunakan suhu sedang. Letakkan kertas di atas plastik, lalu tekan perlahan. Ingat untuk menggunakan suhu sedang agar tidak merusak plastik. Setelah selesai disetrika, tekstur plastik akan berubah menjadi lebih tebal, seperti ini. Lipat plastik menjadi dua, lalu potong plastik menjadi bentuk kelopak daun monstera. Aku akan tunjukkan kamu cara membuat lubang dan model daun monstera agar terlihat asli. Lipat bagian plastik yang ingin kamu beri lubang, lalu gunting setengah lingkaran. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Sekarang kamu bisa bersenang-senang dan membuat model kelopak daun monstera yang kamu suka. Daun palsu atau daun artifisial dari plastik juga merupakan ide kerajinan tangan yang bisa dijual loh, karena banyak orang yang menyukai dekorasi dengan daun monstera ini. Sekarang kita akan menambahkan tangkai daun dengan menggunakan kawat bunga. Beri lem di bagian tengah plastik. Dan ingat ya, gunakan suhu lem tembak dengan suhu sedang agar tekstur plastik tidak rusak. Letakkan kawat perlahan di bagian tengah daun. Agar terlihat lebih rapi, lipat seperti ini, lalu lipat kembali setengah sentimeter. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Agar bagian bawah tangkai terlihat lebih rapi, bungkus bagian tangkai dengan menggunakan plastik hijau. Daun monstera dari plastik sudah selesai. Mudah dibuat dan sangat menyenangkan membuatnya. Kamu harus mencoba membuat ini di rumah ya. Tanaman daun monstera dari plastik bisa menjadi dekorasi kamar atau properti foto. Bila kamu menyukai tutorial ini, silakan beri like dan aku senang bisa baca komen kamu. Terima kasih sudah menonton dan ini rekomendasi aku untuk lebih banyak tutorial membuat daun monstera. Sampai jumpa!